الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واقتدى بقدوته واستنى بسنته وعمل بتعاليمه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurnianya serta taufik dan inayahnya pada malam yang mulia ini, malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam, kita masih lagi dapat bertemu, berkumpul ya dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah, iaitu dalam majlis ilmu yang kita sangat-sangat berkeyakinan ya, penuh dengan segala rahmat, doa keampunan daripada para malaikat ya, dan juga punca-punca untuk kita mendapatkan ya keberkatan, keampunan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah seperti biasa ya, kita akan menyambung lagi pembacaan kitab ya, Sirah Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah atau Fiqhul Halaq Fiqhul Harakah, iaitu kefahaman ya pergerakan Islam melalui pembelajaran ya yang berkaitan dengan Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita semua maklum bahawasanya kehidupan Nabi itu adalah merupakan ya salah satu daripada perkara yang berkaitan dengan Islam. Ya, kerana Nabi ini adalah sumber kepada hukum. Ya, bila Nabi ini sumber hukum, jadi apa saja ya, baik perkataannya, perbuatannya ya, ataupun takrir ya daripada para sahabat, perakuan pada para sahabat, kesemuanya ya adalah merupakan ya panduan yang perlu kita jadikan sebagai ikutan. Bukan hanya sekadar ya menjadi halwa telinga kita dengar semata-mata, tapi kita kena usahakan ya untuk dijadikan sebagai amalan ya dalam kehidupan kita. Baik, jadi pada malam ni kita akan sambung lagi ya. Okey, baik ya. Jadi pada bulan lepas ya, kita dah membaca berkaitan dengan kisah ya dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang daripada pemimpin kanan ya, daripada Bani Syaiban ya, yang bernama apa nama, Mahruq. Al-Maghruq ya. Dia ni adalah orang kanan ya daripada apa? Daripada Bani Syaiban. Yang telah berlaku dialog yang panjang yang kita telah baca ya, sampai 2-3 bulan juga ya akan dialog ni tuan-tuan, yang mana terdapat bagaimana keadaan ya, walaupun tidak diterima dakwah Nabi ya secara direct ya, tetapi secara indirect mereka memperakui apa yang Nabi bawa itu adalah benar, tetapi oleh kerana terdapat kepentingan yang mereka perlu jaga, kerana mereka ini berada di antara dua pihak. Yang pertama iaitulah Parsi dan yang kedua iaitulah daripada orang Arab sendiri. Jadi maknanya masing-masing ada kepentingan. Ya. Mana kalau depa langgar yang ini, mungkin menyebabkan mereka akan dimusuhi oleh ya kabilah Quraisy. Kalau sekiranya mereka langgar pula yang ini, mungkin mereka akan apa, diperangi oleh tentera Parsi. Maka inilah yang menyebabkan ya berlakunya dilema ya akan apa, akan Bani Syaiban ni. Baik, jadi kita tengok lagi tuan-tuan ya, kita ambil pada sini. Maka Maghrub pun perkenalkan Al-Masna bin Harithah ya, ini adalah Al-Masna bin Harithah pemimpin kami, ketua. Maghrub ni hanya wakil saja dan ya, pemimpin kami dan orang yang bertanggungjawab dalam masalah peperangan
Ya. Okey, baik. Masna berkata, kami telah mendengar ucapanmu hai saudara Quraisy. Jawapannya ialah seperti yang nyatakan oleh Hani bin Qabisa. Di mana kami tidak boleh meninggalkan agama kami dan berikut kami dengan satu pertemuan saja, dan kami juga berada di antara dua perairan. Ya, ha, jadi maknanya mereka minta supaya Nabi bagi masa kepada mereka untuk mereka menimbangkan, ya, apa yang Nabi sampaikan daripada dakwah itu sama ada untuk diterima ataupun sebaliknya. Ya, ha, kerana yang pertama kan, takkan kerana satu pertemuan saja kami nak tukar agama. Ya, hadis logik akan betul juga kan. Kalau kita hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak tahulah. Ya, itu selalu saya sebut di mana-mana kan. Ya, sesilap kita ni tak menjadi pendukung Nabi, bahkan menjadi apa? Pendukung kepada Abu Lahab ke Abu Jahal ke. Kenapa? Kerana apa yang Nabi bawa ataupun apa yang Nabi dakwakan itu sesuatu yang sangat-sangat berbeza dengan realiti yang pernah dilalui, ya, oleh masyarakat secara keseluruhan. Yalah, kalau dulu orang percaya kan, buat baik dibalas baik on the spot, buat buruk pun dibalas on the spot juga. Ya, tiba-tiba datang Islam, ya, memberitahu bahawasanya buat baik, ganjaran di dunia ni jangan diharapkan sangat. Ya, kerana apa? Kerana Allah menjanjikan ganjaran lebih hebat di akhirat nanti. Jadi siapa nak percaya tuan-tuan? Ya, sedangkan selama ni apa saja kebaikan mereka buat semuanya kan dapat balasan, dapat balasan, ya, dapat imbuhan dan sebagainya. Ha, tiba-tiba ya datang pula, ya, tah daripada mana ni, ha, kan, yang bernama Muhammad bin Abdullah, ya, yang dia menggelarkan diri sebagai Rasulullah, ha, bagi tahu kata, ya, ha, buat baik maka ada pahala di mana, di akhirat. Ha, maka itulah disebabkan apa, ya, dakwah Nabi ni antara sebab, ya, tadilah, ya, perkara yang berkaitan dosa pahala hari akhirat atau kebangkitan menjadi punca kenapa susah nak diterima, kerana dia banyak melibatkan keimanan. Ya, okey, baik. Ha, jadi itu maknanya takkan kerana satu pertemuan kami jumpa kami dah nak tukar agama dah kot. Ha, maknanya mereka mengharapkan biarlah ada lagi pertemuan-pertemuan selepas daripada pertemuan itu. Aku Nabi boleh bagi terang lagi ke, boleh jelaskan lagi ke, sampai terbuka hati mereka untuk apa? Untuk menerima Islam. Baik. Tambahan pula kami juga berada di antara dua perairan. Ya, ha, Rasulullah pun bertanya apa yang dimaksudkan dua perairan. Mana seolah-olah berada keberadaan mereka antara dua perairan ini juga menjadi penghalang untuk mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kan nampak tu tanya? Ha, baik, kita tengok. Ya, apa jawapan Al-Masnah? Ha, ya, yang dikatakan perairan itu yang pertama sungai-sungai yang menjadi sempadan kepada Kisra iaitu Raja Parsi. Ya, dan juga sempadan dengan kabilah-kabilah Arab. Ha, nampak tuan-tuan? Atau dua perairan tu sempadan, ha? Ya, yang ini Parsi, yang ini Arab. Baik. Sempadan Kisra dosa tidak terampun dan keuzurannya tidak diterima. Ya, ha, maksudnya kalau sekiranya kalau mereka melanggar, ya, perjanjian ke ataupun apa saja yang telah dipersetujui, ya, antara mereka dengan Kisra, ha, yalah, mesti ada tuan-tuan kan kepentingan macam dululah, ya, antara Palestin dengan Mesir, ya, kan dulu, ya, masa zaman-zaman dululah sebelum, ya, apa nama Israel semakin lama semakin mengganas ni kan, ya, dan sebelum Mesir, ya, apa nama ni, dikuasai oleh Al-Sisi, ya, yang ditaktor ni kan, ya. Baik, jadi di sana dah ada dah macam satu perjanjian, maknanya rakyat Mesir, negara Mesir tak boleh menghalang kemasukan rakyat Palestin melalui jalan bawah apa, bawah tanah tu, bawah pagar. Tiba-tiba datang Al-Sisi tu tak ada kambuh. Kan, dia kambuh, tak bagi dah masuk. Ha, biar ampau mampui kering kat negara ampau. Memang kejam lah Al-Sisi ni. Okey, baik. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, kalau sekiranya mereka melanggar perjanjian antara mereka dengan apa? Dengan Kisra tadi, dengan Parsi tadi. Ha, maka perbuatan mereka akan dianggap sebagai satu dosa yang tidak terampun. Mana tidak ada kemaafan. Ya, okey. Dan keuzuran tidak terima. Bagilah alasan apa pun. Ya, ha, maka takkan diterima. Ini kata kepentingan ni tuan-tuan. Ya, kepentingan lah. Macam hari ni orang kata nak berniaga, kan, nak dapat lesen apa? Kelas F. Kena sign borang UMNO. Ha, macam tu lah. Macam mana? Ha, kan, tu kepentingan tuan-tuan. Ya, duk fikir juga aku ni lulusan engineering. Kan? Memang kena buka bahagian apa, kontraktor ni lah. Ha, kan?
Ya. Kalau aku tak buka ni kan, katalah ataupun dah buka dah syarikat nak cari kan. Tapi tengok-tengok nak kena sign juga. Ya. Borang kerih tak bersarung tu. Macam mana nak buat? Nampak tuan-tuan ya? Jadi macam itulah juga. Ni kalau kami terima Islam ni, maknanya seolah kami dah langgar perjanjian antara kami dengan apa? Dengan Parsi ni. Baik, itu satu. Adapun sepadan dengan kabilah-kabilah Arab, dosanya terampun dan keuzurannya diterima. Mana kalau buat salah antara mereka ni, ada lagi lah excuse. Boleh lagi. Ya, nak bagi alasan-alasan ya, sebagai satu keuzuran. Baik. Nampak? Sesungguhnya kami ada perjanjian yang dikenakan ke atas kami oleh Kisra Raja Parsi. Di mana kami tidak boleh melakukan sesuatu yang menentangnya dan tidak boleh memberi perlindungan kepada penentangnya. Ya, sebab kalau kita tengok ya, Raja Parsi masa itu mereka lebih kepada agama Majusi. Ya, bila Majusi ini mana menyembah api lah. Ya, bila manusia ni menyembah jenis-jenis berhala ni tuan-tuan, mereka antara orang yang sangat kuat. Ya, memusuhi akan apa? Akan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, dalam negara kita pun dan masyarakat kita pun sama ada juga tuan-tuan ya. Kalau kita antara orang yang kuat musuh dengan Islam tuan-tuan kan, orang yang agama Hindu. Nampak tuan-tuan ya, yang beragama Hindu, bukan India tau. Tuan jangan salah faham. Hindu ni. Mereka akan tanam ya fahaman Hindu ni daripada kecil. Ya, dia tak macam Kristian. Kan ya, Kristian dia pun tidak sembah patung apa dah. Mereka kepercayaan. Kan, dia pun hanya kepercayaan Yesus tu sebagai anak Tuhan. Nampak kan, walaupun ada patung yang digambarkan sebagai Maryam, tapi dia pun bukan sembah. Dia pun tak sembah tu, tapi kepercayaan. Ya, macam Hindu dia pun sembah. Hindu, Buddha. Kan, dia pun sembah tu patung tu. Tu sebab ya, orang sembah patung dipanggil sebagai apa? Sebagai Al-Wathani ni, antara orang yang kuat memusuhi ya agama Allah. Ya, sama juga Parsi yang mereka menyembah api daripada kuil depa. Ya. Itu sebab yang jenis sekadar kepercayaan ini macam Kristian depa lebih mudah sebenarnya nak terima berbanding orang yang terikat dengan apa? Dengan Tuhan. Tengoklah. Masyarakat Arab tuan-tuan ni bukan senang nak pecahkan kepercayaan mereka dengan apa? Dengan berhala mereka. Sampai Nabi sendiri yang pecahkan barulah wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Padahal lah tuan-tuan ya, nak tunggu pecah berhala. Ya, Nabi nak tunjuk. Ha, inilah Tuhan yang hampa duk sembah. Tapi Nabi tu siapa? Kena faham. Ha, Nabi tu siapa? Bukan orang biasa ya. Pemimpin Madinah. Ha, ya, nampak mana nak pegang calang-calang lah. Kalau macam orang kita ni saja pergi masuk kuil pecah. Jangan. Itu cari pasir nama dia. Nampak tuan-tuan ya? Tak boleh. Sebab kita ada kuasa. Tapi cuba kalau agung mari. Ya, contoh lah. Kan? Ya, atau sultan kemari perintahkan ni, ni apa ni? Buang. Ya, ada depa orang cakap banyak. Tak ada. Ya, itu bezanya tu tanya bila ada kuasa dengan tak ada kuasa. Baik. Itu di antaranya keadaan yang berlaku. Jadi mana mereka jadi sebersalah. Ya, kan? Kalau sekiranya depa langgar perjanjian dengan Parsi ni, maka akan menyebabkan apa? Mereka akan diperangi oleh Raja Parsi. Tuan-tuan fahamlah tamadun Parsi masa tu. Kan, bukan calang-calang kan. Masa tu yang kuat ialah Parsi dan Rom kan. Nampak? Oh, cukup lah kalau Parsi main serang saja. Ya? Itu dia pun takut. Jadi, kami tak boleh buat sesuatu yang menentangnya dan memberi perlindungan kepada tentangnya. Baik. Aku berpendapat perkara ini, yang ini ajaran Islam adalah dibenci oleh raja-raja. Ya? Nampak ya? Tambahan pula, mereka mungkin tahu tentang bagaimana Nabi SAW pernah menghantar ya surat kepada apa? Kepada para pemerintah yang ada pada masa itu. Raja Parsi lah apalah. Nampak? Dengan seruan aslim taslam. Masuk Islam niscaya kamu selamat. Okey? Ada yang tak bagi respon, ada yang bagi respon on the spot. Dan ada yang koyak-koyak. Ya, surat Nabi sampai Nabi doa. Ya Allah, sebagaimana raja itu mengoyak akan surat aku, macam tu lah kau koyak rabakkan. Koyak-koyakkan kerajaan pemerintahan. Itu dia tuan-tuan. Ya? Itu di antara ya mana apa yang berlaku. Ya, baik. Raja Kisra ni dia jatuh pada zaman apa? Sayyidina Umar ya. Ya, dia tewas pada zaman Sayyidina Umar. Dia dan mahkota dia lah sebagaimana yang saya ceritakan dulu yang Nabi janjikan kepada Suraqah bin Malik. Kan, orang yang kejar Nabi tu tuan-tuan. Ya, tapi kerana peristiwa yang menakjubkan, yang ajaib bagi diri dia, yang dia yakin bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia mengucap dua kalimah syahadah. Ya, terus dia tuan-tuan
ya, mengucap dua kalimah syahadah. Maka Nabi menawarkan, ya, disebabkan, ya, kesediaan dia, kerelaan dia meluk agama Islam, Nabi tawarkan apa? Mahkota tu, ha, yang ada di apa nama, di kepala Maharaja Parsi ni, Raja Kisra. Nampak tu tanya, ha, dan Suraqah pun tak ada pula kata tak percaya ke apakah, ha, kan, ya, ada pula macam tu je. Ha, pada zaman Sayyidina Umar tu, sebagaimana yang kita semua maklum, Sayyidina Umar teringat sebab Nabi ada pesan kat dia, tolong, ya, ha, dapatkan apa, ha, mahkota, sebab aku dah janji dengan Suraqah bin Malik. Dan bila bagi pada Suraqah, menangis Suraqah sebab baru dia teringat balik, dia pun dah lupa dah. Bayangkan tuan-tuan, berapa lama kah daripada Nabi hijrah sampai zaman Sayyidina Umar tu, kan, berapa tahun dah, ya, hampir 20 tahun tuan-tuan. Tapi yang kata Nabi ni kalau janji tuan-tuan, tak pernah dia dia mungkiri, ya, cuma Nabi tak sempat. Jangan kata Nabi saja tak buat, dah Nabi tak sempat tu. Nabi berpesan kepada siapa? Kepada Umar bin Al-Khattab, ya. Baik, itulah tuan-tuan perkara yang kita kena tahu. Baik, kalau kamu bersetuju, kami boleh perlindungan kepadamu dan melindungi di dalam kawasan kabilah Arab saja. Ya, sebab Nabi menawarkan, ya, perlindungan, kan. Ha, tapi depa pula menawarkan balik perlindungan kepada Rasulullah. Ya, sebab bayangkan Nabi masa ni tetap bukan ada kerajaan. Tiba-tiba Nabi boleh mengajak, kalau kamu sokong kami, ikut kami, kami akan bagi perlindungan kepada apa? Kepada kamu. Ha, tu yang Nabi tengok atas, kan? Kena tengok atas bawah-bawah tu. Macam mana kamu nak bagi perlindungan? Kamu pun tidak ada sebarang kerajaan. Nampak? Itu akhirnya mereka pula menawarkan apa? Ya, menawarkan kepada Nabi akan perlindungan. Beginilah Muhammad. Ya, kan? Apa kata kamu pergi? Ya, berlindung ke atau mana-mana pergi, mana-mana yang dikatakan apa, perairan belah Arab ni, kan? Mudah-mudahan kalau kau minta maaf kat depa ke apa ke, depa pun tahu bagaimana keadaan Nabi, kan, ya, dimusuhi dan sebagainya dakwah baginda. Ya, tak apalah, kamu pergilah minta maaf ke apakah, ha, mudah-mudahan mereka maafkan kamu dan mereka apa, tak kenakan apa-apa hukuman ke atas kamu. Ha, nampak tuan-tuan, ya? Ha, itu kenapa? Kerana mereka tak yakin dengan Rasulullah SAW. Ialah Nabi datang tuan-tuan, berapa orang je masa tu, kan, ya? Dengan Zaid bin Harithah dua je, kan? Tiba-tiba menawarkan apa? Perlindungan. Eish, perlindungan macam mana? Ha, kan? Jadi macam tak masuk akal. Akhirnya mereka pula yang menawarkan perlindungan kepada Nabi SAW. Baik, kita tengok apa respon Nabi. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada mereka, ya, ma asa'tum radda idza afsahtum bisidqi fa inna dinallahi lan yansurahu illa man hatahu min jami'i jawanibi araitum illam talbathu illa qalilan hatta yurithakumullahu ardahum wa diyarahum wa yufrishakum nisa'ahum atusabbihuna Allah wa tuqaddisuna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud kamu tidaklah menolak secara buruk kerana kamu berterus terang dengan bercakap benar. Tengok Nabi puji tuan-tuan, walaupun cara Bani Syaiban tu kira tak terimalah, tapi cara menolak mereka ialah dengan mereka sebut kenapa mereka tolak. Ya, bukan kerana benci kat Nabi, sebab kebanyakan yang tolak ni pasal apa? Pasal benci kat batang tubuh Nabi, tak tahu pasal apa. Nampak tuan-tuan, ya? Ha, biasanya ditiupkanlah, kan? Ya, manusia ni kadang-kadang dia benci pada seorang tu, macam saya pernah sebut sebelum ni lah. Kerana dia pun tak tahu kenapa dia benci, kan? Ya? Macam setengah orang, dia benci kat Najib Tun Razak, dia tak tahu pasal apa dia benci. Pasal apa benci? Tak tahu, tengok orang lain meluat, aku meluat lah. Tak boleh lah macam tu. Sama juga, kan? Ada orang cuba tiupkan kebencian kepada batang tubuh Tuan Guru Haji Hadi Awang. Sama juga. Sampai dikatakan dia terima rasuah lah. 90 juta, tu dia tuan-tuan. Ya, macam-macam, kan, tuduhan. Ya, supaya dengan harapan orang pakat benci, ya, tubuh batang Tok Guru tuan-tuan. Ha, tu dia. Ya, ada jenis macam tu tuan-tuan, ya. Dia benci tak tahu, dia pun tak tahu kenapa dia benci. Ngikut orang je. Ha, kita tak boleh, ya. Dalam Islam kena ada sebab. Ya, mesti apa? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kasih kerana Allah, benci pun mesti kerana Allah. Nampak? Ya, kenapa kalau orang tanya benci kat Najib Tun Razak? Sebab tak nak laksana Islam tu je sebabnya. Sebab dia ada kuasa. Ha, kan? Dia Perdana Menteri, tuan-tuan. GST pun dia boleh luluskan. Takkan hukum Allah tak boleh luluskan? Ha, nampak? Ha, jadi benci kita ada sebab. Ya, kan? Ha, di samping hak lain lah. Kan? Hak GST apa semua tu, menekan rakyat tu bertambah-tambah lagi lah.
Tapi punca utama kenapa? Kerana dia tidak mau melaksanakan Islam sebab dia seorang yang ada kuasa. Nampak? Ya, itu perkara yang kita kena faham. Ya? Ha, ni tak, aku benci. Siapa nama Najib aku benci pula dah. Itu dia, tak betul lah macam tu. Kan ya? Macam dulu lah orang benci dekat apa? Ahmad Maslan. Kan? Padahal nama dia Ahmad. Maslan tu pak dia. Kan, kan banyak orang tersilap kan? Sampai ada daripada kalangan kita ni pun ada tuan-tuan. Allah Rabbi. Ya, kan? Ha, duk kata juga aku marah betul kat Maslan ni. Apa kena dengan pak dia? Ha, kan? Ya, yang nakal itu anak dia. Kan nakal lah kan? Pak dia tak ada apa tuan-tuan. Ha, tu jaga-jaga lah. Ya, baik. Itu di antara ya perkara yang kita kena faham. Jadi maknanya tuan-tuan, yang lain tu mungkin ditanam kebencian supaya benci pada Muhammad bin Abdullah ni. Walaupun dia pernah dikenal sebagai Al-Amin. Tapi kerana dakwah tuan-tuan, Nabi dimusuhi. Macam ni tak? Dia betul terang. Sebab apa yang dia dengar pada Nabi semua betul. Tapi kerana kepentingan tu mengikat mereka. Ha, nampak tuan-tuan? Macam kita pun ada juga. Kan ya? Ahli-ahli UMNO. Bukan tak nak pas tuan-tuan. Tapi dok teringat terikat dengan BRIM. Ha, kan? Terikat dengan bantuan itu ini. Yang nak tak nak kena sign. Kan? Daripada apa? Daripada penghulu. Penghulu siapa? UMNO lah. Nampak? Ya? Ha, jadi maknanya apa? Kerana nak jaga kepentingan-kepentingan tu. Maka akhirnya mereka begitu-begitu tuan. Allahu Rabbi. Ya, ha, di sinilah yang Tok Guru menegaskan maruah. Kalau kita orang yang bermaruah tuan-tuan, betul-betul kita ni orang yang ada maruah, kita sanggup mengenepikan segala keduniaan. Sungguh. Ya, biar susah tak apa. Kan ya, nampak tuan-tuan. Biar susah tak apa sebab kita tahu kesusahan yang hakiki bukan dunia tapi akhirat. Ya, dunia ni susah tuan-tuan tapi tidak sesusah akhirat. Allahu Rabbi. Ya, ha, biarlah susah kat dunia tuan-tuan ya, asalkan kita bahagia dan dipermudahkan oleh Allah ya segala urusan di akhirat. Ha, itu adalah apa? Sikap orang yang beriman. Baik. Ha, jadi maknanya kamu tidaklah menolak secara buruk. Ya, seperti mana? Ya, apa nama kabilah yang lain? Kerana kamu terus terang. Ya, kerana apa yang kamu cakap benda yang betul. Bercakap benar. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah itu tidak akan memberikan pertolongan untuk menegakkannya melainkan oleh sesiapa yang dapat menguasai segala penjurunya. Ya, betul lah. Maknanya Islam ni pun takkan dapat nak memberi pertolongan. Ya, melainkan kepada siapa? Ha, kepada orang yang betul-betul ya dapat menguasai. Ya, dapat menguasai Parsi, Rom dan sebagainya. Memanglah mana apa yang dipercakap tu betul. Agak cara logik pada masa itu. Sebab yang menguasai ya dunia masa tu Rom dan Parsi. Nampak? Macam kalau logik memang apa yang kamu cakap tu betul, memang Islam ni walaupun dia agama Allah, dia takkan dapat menguasai dunia ini. Sedangkan pada masa itu Parsi masih apa berkuasa. Ha, tu yang Nabi kata, apa pandangan kamu? Jika berlaku dalam masa yang singkat Allah menjadikan kamu dapat mewarisi atau memerintah bumi mereka. Ha, dengan izin Allah Parsi dapat dikalahkan. Ha, macam mana? Ya, rumah-rumah mereka. Ya, kamu dapat kuasai juga. Dapat ambil lah. Kan? Dan juga perempuan-perempuan mereka. Ya, dapat kamu kuasai. Ya, dan dapat bersekudukan dengannya. Ha, sebab mana bila jadi tawanan jadi hamba lah. Bila jadi hamba mana halal. Ya, untuk disetubuhi macam mana isteri tuan-tuan. Ha, sebab hamba ni kita tahu nak wahum saghirun adalah kerana nak memperhinakan orang-orang yang apa? Yang pernah memusuhi Allah dan Rasul ni. Ya, sehinggalah kalau mereka bertaubat tuan-tuan, katalah mereka masuk Islam. Ya, itu diberi tawaran untuk membebaskan hamba-hamba yang beragama apa? Yang beragama Islam, yang telah memeluk agama Islam ni. Okey, baik. Ya. Adakah kamu memuja Allah bertasbih dan bertakdis terhadapnya? Okey, Nabi nak satu penderian. Okey, sekarang ni depa bagi tahu punca kami susah nak terima dakwah Nabi kerana apa? Kerana terikat dengan Parsi tadi. Okey, macam mana kalau Allah takdirkan kamu Allah berikan kemenangan? Kau menguasai mereka, mana kamu dapat mengalahkan Parsi dalam masa yang singkat. Ya, secara jujur, adakah kamu akan memuji Allah? Adakah kamu akan apa? Memuji Allah. Ya, bertakdis maksudnya mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Ha, Nabi nak tengok. Akal manusia tu tuan. Kadang setengah orang ni dia bagi sekadar orang kata apa? Alasan. Hati tu memang tak mau dah. Ha, alasan tu orang kata apa? Nak lepas diri je. Nampak? Macam orang tak mau mari majlis ilmu. Dia akan bagi 1001 alasan. Sedangkan yang betulnya hati tu tak nak. Solat berjamaah. Pasal pun lama tak nampak masjid. Dia akan bagi alasan.
Allah, saya bukan tak nak pi, tapi kan, nampak tuan-tuan. Ya, itu sekadar alasan, tapi sebenarnya hati itu memang tak nak pi. Kalau betul nak pi tuan-tuan, ribut pun dia sampai. Ya, macam saya sebutkan pekan hari tuan-tuan hujan lebat orang pi. Pekan hari tu, pasal apa? Nak beli ikan masin. Betul tak? Ya, nak cari benda-benda yang tak ada kat kedai biasa ni lah, kan? Ialah ikan masin bukan yang biasa ni lah. Ha, kan? Ikan masin hasil lalu yang tak ada kat kedai kat Kuala ni. Ha, nampak tuan-tuan? Ya, dia ada jenis-jenis macam tu. Sungguh tuan. Allah, hujan ribut sanggup pi. Ya, jalan kaki pula sanggup. Masjid sebelah rumah tak sanggup jalan kaki. Ha, kan? Ada orang tuan pekan hari berjalan. Berkilo-kilometer. Duk bawa bakui, usung lah bakui. Jalan ramai-ramai berjamaah. Ha, kan? Nampak tuan-tuan? Ya, baik lelaki ataupun perempuan. Ya, boleh pergi sampai tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab mereka rasa keperluan. Majlis ilmu tuan-tuan, masjid ni sebab walaupun sebelah rumah tapi mereka tak rasa ada keperluan. Itu tak ada apa macam tadilah. Nabi nak kepastian betul-betul. Baik. Maka An-Nu'man bin Syarif pun menyahut. Ya. Ya Tuhan, mudah-mudahan dikurniakan itu kepadamu. Ah, dia pun jawab pun pandai. Terus maksudnya bahasa kita ni amin lah. Ah, kan? Ya, bila dengar apa yang Nabi sebut tu, mudah-mudahan kan dikurniakan itu kepadamu. Mana apa yang engkau sebut kepada kami, kamu dapat. Ha, kan ya? Ha, nampak ya? Itu yang diminta ataupun yang diharapkan oleh apa? Bani Syaiban tadi. Baik. Maka Rasulullah SAW pun terus membaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Surakallahul azim. Ya, daripada surah apa ni? Surah Al-Ahzab ya. Ha, juzuk 22. Baik, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Ha, nampak ya? Mana siapa beriman, apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi semuanya adalah khabar gembira. Syurga, kemenangan, ya, dapat menguasai, ya, nampak tuan-tuan ya? Ha, itu yang dikatakan khabar gembira. Tapi untuk orang-orang yang apa? Yang engkar, maka diberikan ancaman. Ya, siapa yang begini, nerakalah, azablah menanti dia. Kesusahan, kepayahan, kemiskinan dan sebagainya. Inilah perkara tuan-tuan ya, benda yang kita nak kena apa? Ya, nak kena jadikan sebagai sandar tu sebab tuan-tuan, sebagai umat Muhammad apa saja yang Nabi sabdakan tuan-tuan, jangan kita anggap sebagai beban. Ada orang dia anggap ya, sabda Nabi, ayat Quran ni sebagai apa? Satu beban bagi diri dia. Allah Rabbi. Ya, tak betul. Ya, tak betul tuan-tuan. Sepatutnya sebagai orang beriman, kita mesti menganggap apa saja perintah Allah ke atas kita, perintah Nabi kepada itu sebenarnya salah satu daripada apa? Kemuliaan. Tashrif. Nampak tuan-tuan? Bukan taklif. Bila kita menganggap itu sebagai satu kemuliaan, oh, Allah Rabbi. Macam, apa nama? Sultan panggil kita pergi istana lah. Tuan-tuan menganggap apa? Tashrif tu tak? Satu kemuliaan, penghormatan. Bergegah pergi yuk. Ha, kan? Ya? Tahu sebenarnya dapat surat undangan. Kan? Daripada Sultan Nazrin. Kan? Mu'izzuddin Shah. Ha, kan? Ya? Nampak tuan-tuan ya? Ibni Almarhum Sultan Azam Mahabuddin Shah. Ha, kan? Menjemput. Kan? Ya? Saudara untuk hadir. Yang menerima anugerah. Tuan-tuan. Bila tuan-tuan dapat tu macam mana? Ha, tuan-tuan rasa apa? Satu beban ke? Satu penghormatan. Penghormatan lah. Ya Allah panggil hayang ala solah tu. Ha tu rasa apa pula? Hayang ala solah. Allah bil azam pula dah. Oh, mengeluh. Dia tak rasa tu sebagai tashrif. Ya? Dia rasa itu sebagai satu taklif. Beban pada dia. Allah nak pergi masjid pula dah. Padahal masjid tiga jengkal dengan rumah. Tiga langkah tu kadang-kadang. Ada rumah yang dekat dengan masjid. Allah Rabbi. Cuba kalau kita menganggap hayya ala solat tu sebagai tashrif. Ha, kan? Satu seruan Allah nak memuliakan kita tuan-tuan. InsyaAllah bergegah. Kita sanggup tuan-tuan tinggal apa yang kita sedang buat. Kenapa ni? Allah panggil aku. Ya? Kalau raja panggil aku bergegah, nikah pula Tuhan kepada raja. Sudah tentu yang janjikannya lebih mulia, lebih hebat daripada apa yang manusia janjikan. Allah Rabbi. Ha, inilah perkara tuan-tuan ya, yang kita nak kena tanam dalam hati kita. Ya, okey baik. Ha, itu sebab tuan-tuan ingat ya, bila sebut tentang ibadat apa semua lakukanlah dalam keadaan kita menganggap tu sebagai salah satu kemuliaan. Maksudnya cara Allah nak memuliakan kita dengan kita buat ibadat. Ya?
Dan Allah akan menghina kita tuan-tuan dengan cara apa? Menyusahkan kita ataupun memayahkan kita dalam melakukan ibadat. Ya, baca Quran tuan-tuan dah buka dah. Tiba-tiba dadan dapat panggilan telefon. Allah. Tutup balik. Tu sembang. Allah terkentut pula dah. Dah tak baca dah. Nampak tuan-tuan. Ya. Elok pula kan ambil katalah masuk bilayah ambil wuduk. Bini ajak pergi pasar pula dah. Ingat tak layak merajuk tak ada masa pula pergi lah pasar. Lala Quran tak baca agak. Ha, tu menunjukkan apa? Ha, nampak tuan-tuan hati-hati. Ya, jaga-jagalah tuan-tuan ya. Ha, kadang-kadang memang dalam urusan kita dengan Allah banyak gangguan. Ya. Ha, tu yang selalu apa nama diperingatkan oleh para ulama tuan-tuan ulama tasawuf lah. Kan? Tuan-tuan bila kita solat tuan-tuan yang berapa minit tu? Bukan-bukan lama pun. Ya, saya tahu paling lama apa tuan-tuan semalam semalam isyak saya tengok lebih kurang dalam 11 minit. Ya, 11 minit. Tu pun saya baca lebih kurang satu rakaat tak sampai satu muka pun. Kan? Tak sampai satu muka, lebih kurang dalam setengah lah lebih kurang. Ya, setengah muka. Semalam isyak 4 rakaat tuan-tuan 11 minit. Itulah tuan-tuan masa kita dengan Tuhan pun. Kan? Ya, tiba-tiba dalam semalam celah juga. Duk teringat ish. Kan, duk teringat anak kan kat asrama lah. Duk celah tu. Duk teringat kat rumah depa ni makan apa ke tak makan ke. Dan lagi tuan-tuan. Tengok, bayangkan ya. Hak yang dunia kita dengan dunia ada, yang akhirat ni pun tuan-tuan kita masuk juga dunia. Macam mana? Ya. Ha, punya taadilnya kita dengan Allah, patut kita dengan Allah ni kena lebih kan. Wa batari fima atakalau darul akhirah. Untuk akhirat Allah kata wa batari, kamu kena pulun, kena cari, kena sungguh-sungguh. Dunia ni wala tansa, jangan lupa aja. Tak, terbalik. Kita wa taqfima atakallahu dunia. Oh, tu dia. Tu pulung dunia tu. Kan? Ada boleh sapu-sapu. Ha, dunia. Yang akhirat ni, jangan lupa aja. Eh? Janji solat sudahlah. Janji solat. Walaupun hujung-hujung waktu. Kan? Solat asar pukul apa? Pukul 7 suku. Eh? Waktu tak masuk ni. Eh? Sah tak? Sah. Tunai tak? Tunai. Jangan tetap tunai. Kan? Semayang apa? Semayang zuhur pukul apa? Pukul 4:30. Ha, kan? Tunai lagi tu kan? Asal 4:40 kan? 40 lebih? 4:40 apa? 48? 47 kalau di Kerian. Ha, nampak tu tak? Ya? Dia kata jadi semayang lah. Ha, tu, dia dah tukar dah ayat tu. Ya? Patutnya yang tu kena dahulukan. Ha, dunia ni sekadar wala tansa. Jangan lupa je. Nampak tu? Inilah perkara-perkara tuan-tuan yang kita kena hati-hati. Kalau itulah keadaan kita, mana kita dah terkalih hati kita tuan-tuan. Ya, bahaya. Mana iman kita berada di tahap yang cukup apa? Cukup lemah. Cukup kritikal. Okey, baik. Jadi berbalik tuan-tuan kepada firman Allah tadi. Jadi itulah tuan-tuan keadaan perutusan Nabi. Ada kerana nak mengkhabarkan ya, khabar yang gembira, khabar yang baik kepada orang beriman. Dan juga ancaman khabar menakutkan kepada orang yang tidak mahu beriman. Setelah mereka tuan-tuan diberi pilihan supaya mereka beriman. Baik. Kemudian Rasulullah meninggalkan. Mana Nabi dah dapatlah jawapan mereka. Ha, jawapannya kira tak naklah tuan-tuan. Tetapi secara halus. Ha, kan? Bukan macam kabilah sebelum ni. Memang awal lagi menunjukkan apa? Tak mau. Ya? Ha, cakap apa-apa kami boleh dengar tapi kami takkan terima. Ha, kan? Yang ni dah. Okey dengar tapi menceritakan tentang kepentingan itu. Menyebabkan mereka tolak, maka Nabi pun sebut bagaimana kalau kepentingan tu hilang, apa dia jawab? Kami harap mudah-mudahan kamu dapat membuktikan tu dulu. Ha, tu dia tuan-tuan ya. Ha, dia harap begitu. Ya? Kan? Mereka harap apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku. Mana seolah-olah tuan-tuan ni kata pandangan yang sangat apa? Sangat jumud. Ya? Maknanya pandangan apa orang Arab ni tuan-tuan ya, Bani Syaiban ni, mereka ni terlalu jumud. Dia pun tak boleh fikir seolah-olah orang kata apa? Mereka tak boleh nak bebas daripada cengkaman Parsi. Macam law lah. Kan? UMNO lah pembela Melayu. Tak ada UMNO mati habis kering orang Melayu ni. Betul tak? Itu. Itu satu tu saya kata. Berhala sekarang tuan-tuan. Yang melanda orang masyarakat Melayu, UMNO tu lah. Ya? Macam mana berhala keliling Kaabah. Berhala yang ada pada Melayu tuan-tuan, UMNO tu. Kalau siapa boleh buang tuan-tuan, kepercayaan UMNO saja tuan-tuan, insyaAllah. Nak buang hatu bayar tu. Nampak? Ni tambah pula depa apa hapuskan tol apa hak 60 sen ke apa? Allah baik sangatlah. Habislah habis. Kan ya? Berapa tol? 3 tol kan? Hak bukit kayu hitam berapa ringgit? RM1 ke? RM1 ke RM2?
Patut apa hak yang plus ni? Kan? Apa hak yang kupang-kupang ni? Dah sungguh tu tuan. Saja tanya-tanya kita tu berapa yang apa tu yang sungai apa tu? Sungai Rasah, Sungai Rasah ke? Batu Tiga dan Kupang apa dah? Patut lepun. Kan. Oh, hak sikit-sikit tu. Kan? Patut biar tak ada tol terus senang. Baru betul. Kalau yang tu depa menang besar. Kau setakat tol hak nang Kupang tu tuan. Tapi tu kata ada tu tuan. Allah habislah tu baik tak baik tu tuan. Ini 8 hari bulan ni pakat terima bonus pula. Habislah. Kan tengok Najib menepati janji. Pada duit siapa? Bukan duit dia. Saya cakap tuan-tuan, tuan-tuan. Apa sekarang yang kerajaan bagi ni tuan-tuan? Sebenarnya bukannya daripada pemberian kerajaan. Tapi hak rakyat. Dia pemberian kalau betul daripada kantong mereka. Nampak tuan-tuan? Sungguh. Ya? Kalau ambil semua daripada apa? Daripada dana kan? Daripada apa nama ni? Pembendaraan negara tuan-tuan. Itu kan pemberian. Pembendaraan tu duit siapa? Duit kita juga. Hadu baik cukai dan sebagainya. Tambah bila tengok tuan-tuan ni. Ni untuk yang cukai terbaru ni. Sebab saya selalu tuan-tuan ni kalau beli buku ke kan. Saya ni peminat baca novel. Kan? Jadi setiap kali bila saya join ada satu orang panggil apa? Macam ni lah jenis kutu novel ni lah. Cukup 12 apa? 10 orang. Okey. Dapatlah kan apa yang kita nak tu. Saya selalu pesan. Tolong hantar resit sebab nak claim LHTN. Tiba-tiba yang apa nama kira saya perbahasakan diri kok dia kan dia hantar dia beritahu kat saya dia kata akan datang ni bahagian kan dulu kita boleh apa nama macam dapat rebate kan komputer apa 3000 apa nama kalau buku-buku majalah kan 1000 ya kalau peralatan sukan 300 lah ni dak tuan-tuan dia gabung semua tinggal 2500 ya dia hantar kat saya ada gambar WhatsApp kan maknanya kira form yang terbaru yang kena isi dia campur sekali ya apa nama tu tadi ya tapi ada pula yuran gymnasium kan yuran gymnasium apa nama buku-buku bahan bacaan peralatan sukan segala gadget laptop apa semua dia gabung sekali tuan hanya 2500 saja kalau tu bayangkanlah 3000 campur 1000 dapat 1000 kan campur peralatan 300 dapat 1300 lah ni tinggal 2500 tu kata kan depa ambil duit kita tu tak bagi balik itu bukannya satu pemberian itu memang hak kan pemberian ni memang hak bukan daripada anu hak kerajaan memang daripada poket sendiri ha tu baru betul pemberian nampak tuan-tuan ha ni kadang-kadang ya benda ni yang kita nak kena jelaskan kepada apa kepada rakyat ni apa yang hampa dapat semua hak hampa yang beri-beri tu semua hak hampa belaka nampak ya bukannya pemberian kerajaan dah. Ya, tapi itulah yang kata manusia tadi kan. Nampak? Ya, samalah. Mana perangai orang Melayu lain tuan yang tak mau berubah sama dengan Arab jahiliah. Depa tak terfikir satu hari nanti Parsi itu akan jatuh. Tak terfikir tuan-tuan. Ya, itulah sampai depa kata, mudah-mudahan apa yang kamu sebut tu benar-benar berlaku untuk diri kamu. Sebab apa? Depa tak nampak. Ish. Tambah pula Nabi cakap mana ada kuasa lagi tuan-tuan. Kan? Soalan macam sembang kosong lah, labun orang kata kan. Tak ada apa. Ya nampak tuan-tuan inilah benda-benda yang kita kena faham tu sebab tuan-tuan sungguh ya bila kita baca kitab-kitab sirah ni tuan-tuan mana kita faham ya kita faham dah apa yang berlaku dulu tuan-tuan dia macam ulangan balik je berulang je balik cuma kan nama dulu Bani Syaiban sekarang Bani Melayu itu je nampak tuan-tuan padahal sama perangai sama dia terikat dengan kepentingan teringat dengan itu ini tuan-tuan hatta kepercayaan sungguh masih ada tuan-tuan orang Melayu yang dia tak nampak selain pada UMNO boleh perintah. Kan? Ya? Selain pada UMNO BN, ada parti lain boleh perintah Malaysia dengan baik. Allahu Rabbi. Ya, ini yang jadi masalah. Tu kata nak buang tu kepercayaan tu. Baik. Ya. Setelah itu ya, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan majlis. Dengan diiringi oleh sahabat yang mengiringinya. Untuk menemu kabilah yang lain. Tengok, ni kata Nabi. Hampa tak mahu, tak apalah. Jumpa kabilah lain. Ya, dah tak mahu kan? Kali paksa tu tuan. Nampak? La ikrah hafidiyah. Ni baru betul eh. Penggunaan la ikrah fi dia tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi wajib dipaksa bagi mereka yang sudah memeluk Islam. Itu kena paksa. Ya? Baik. Walaupun Bani Syaiban tidak memeluk Islam. Tetapi mereka tetap menunjukkannya sikap yang baik. Dan di kalangan mereka ada yang menerima. Tetapi ditangguh oleh keadaan yang difikirkan oleh mereka. Ya? Macam tadilah saya sebutkan Ali UMNO pun tu kena yakin. Ada juga kan bukan dia pertama terima tapi
memikirkan kepentingan-kepentingan ini. Masa dulu ke sekarang pun ada? Masih berterusan. Kan dulu kan, kalau macam ibu tunggal, dia takut nak kahwin lain. Ha, takut pencen. Kan? Sekarang masih lagi ke? Ke dah dah? Ha, sekarang dapat kan? Kalau dia kahwin lain, ha, kan dulu. Ya, ha, kan dulu kan? Banyak ibu-ibu tunggal, yalah, suami meninggal, dia dapatlah pencen suami tu. Ha, tapi syarat dulu, kan? Kalau dia kahwin lain, tak dapat. Ha, jadi gagal sampai ketua. Kan? Pasal apa? Takut hilang pencen tu. Ha, tu kata kepentingan. Padahal depa menikah baru tu, tak mungkin tu lebih baik. Kan? Tapi sebab duk sayang kat pincin hak tak apa-apa kupang tu kan. Kan? Tak apalah bertahanlah mereka. Ya, itu nak cerita tentang kan kepentingan tu. Okey baik. Perjumpaan itu menunjukkan betapa tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyatakan Islam dan betapa perlunya ketegasan kepada orang yang bersedia untuk menegakkannya dan menghadapi musuh-musuhnya. Ini kita kena ambil untuk kita. Ya? Dan inilah di sini saya puji sikap Tok Guru Haji Hadi Tuan-Tuan sanggup putuskan dengan siapa saja yang tak mau kepada apa? Perjuangan Islam. Hampa tak mau? Tak apa, minta maaf. Kan ya? Kami tak boleh bersama dengan hampa. Kalau kita fikir cara logik, Allah undi akan hilang, betul tak? Habislah banyaklah kursi kita akan hilang. Tak apa. Sebab tak penting. Yang penting apa? Islam. Ha, nampak tuan-tuan? Berapa orang boleh fikir macam tu? Rupanya pemikiran dia tak disenangi. Ha, kan? Oleh apa? Oleh kebanyakan ya? Ha, mereka-mereka yang mungkin dah selesa dan sebagainya itu, kecuali orang yang betul-betul ya berpegang dengan apa, dengan dasar Islam. Nampak tu, alhamdulillah lah. Ha, tuan-tuan puan-puan pun masih lagi akan berpegang dengan apa, dengan dasar itu, tak lari tu. Ha, yang tak yakin tu yang pergi ke depan tu. Nampak tuan-tuan ya, apa sebab tak yakin? Bagi mereka kalau tak ada DAP habis, orang bukan Islam semua tak sokong kita. Allahu Rabbi. Ha, tu saya sebut, mereka lupa hati manusia ni kepunyaan siapa. Ya, Allah dah sebut dah dalam Quran. Tapi Tuhan kata, ya Allah, tak percaya juga. Ya, bertuhankan juga, berkiblatkan juga dengan apa? Dengan parti DAP tu. DAP tu pun dah bergolak dah. Kan ya, Tuhan tunjukkan seorang-seorang, berapa orang kan yang dah keluar. Kan adun-adun dia keluar daripada DAP tu, tuan tengok. Ya. Mana mereka pun pergolakan juga. Ya, bahkan ada apakah mereka pun dah tak percaya, dah hilang kepercayaan dan sebagainya. Ha, cuma mereka tak ceritalah benda ni. Ya, begitulah tuan-tuan ya, mana-mana pun akan berlaku. Ha, cuma bagi jemaah Islam kita menganggap apa yang berlaku tu sebagai apa? Pembersihan. Ha, bab kata apa Tok Guru Haji Hadilah. Betul lah. Alhamdulillah mudah-mudahan tuan tak ada dah. Kan pemikiran-pemikiran apa sekular ke liberal ke, ha, kan? Ya, kita harap insya-Allah semuanya pemikiran kita kepada satu arah saja. Ya, yang berteraskan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan semuanya tuan-tuan satu saja. Apa dia? Nak menegakkan agama Allah. Itulah tuan impian dan harapan kita. Dan kita yakin, kalau tak berjaya pada masa hari ini, masa akan datang, insyaAllah. Sampai masa, Allah akan bagi juga kemenangan. Ya, baik. Itu tuan ya, yang kita boleh dapat pengajaran daripada apa yang berlaku di antara Nabi dan juga Bani Syaiban. Baik. Selepas itu, Rasulullah SAW bertemu pula dengan Aus dan Khazraj. Ya. Yang mana Aus dan Khazraj menerima Islam. Itu dia tuan. Dan menerima dan bersedia untuk mempertahankan Islam dan Rasulullah, mempertahankan Islam dan Rasulullah, dan mereka juga bersedia untuk menghadapi seluruh penjuru alam seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, di mana insyaAllah kita akan bincangkan perkara secara detail. Aus, Khazraj, Aus dan Khazraj terima tuan, mulia mereka. Sampai Allah satukan mereka dengan nama apa? Ansar. Allah sebut mereka dalam Quran tuan. Allah mulia. Saya sebut dah banyak kali ya. Apabila ya nama sesuatu kabilah ataupun kaum ya ataupun kumpulan disebut dalam Quran tuan-tuan dengan sebutan yang baiklah. Ha, bukan sebutan yang tak baik. Fir'aun pun Allah sebut juga. Kan? Qarun pun Allah sebut juga. Haman Allah sebut juga, tapi itu gambaran yang tidak baik. Ini hak yang baik ni. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin, untung orang muhajirin. Wal ansar, untung siapa di ansar, siapa dia ni? Aus dan Khazraj, untung tuan-tuan. Ya. Sampai Allah rakamkan. Ya, nama mereka tu tuan-tuan, setiap kali orang sebut tuan-tuan sampai hari kiamat, ganjaran mereka akan dapat. Sampailah. Ya, Quran ni tuan-tuan tak ada orang baca dah. Sampai macam tu. Ya, kita macam tu lah tuan-tuan. Ha, tu kita kena jadi golongan yang apa? Sambungan dia. Ya.
Wasabiqun awalun tak boleh lah. Itu bukan kita. Ayat sambungan ayat dia. Minal muhajir wal ansar walladzina taba'um bi ihsan. Itu kita tuan-tuan. Pastikan ya, kita jadikan ya, para sahabat ini ya, nampak tuan-tuan ya, muhajir dan ansar sebagai apa? Ittiba', ikutan. Saya pernah sebut nak, kita boleh mengikut selain pada Rasulullah dengan syarat orang yang kita ikut mereka juga mengikut akan Nabi SAW. Bila ikut muhajir dan ansar tak ada masalah. Sebab memang orang muhajir dan ansar mereka ikut Nabi. Ya. Memang mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Nampak tuan-tuan? Kalau orang bertanya kepada kita, siapa idola kamu? Kita jawab siapa? Umar bin Al-Khattab. Tak ada masalah. Siapa idola kamu? Kita sebut nama seorang sahabat, Huzaifah bin Al-Yaman. Tak ada masalah. Siapa idola kamu? Abu Darda. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka sahabat Nabi yang mereka juga tuan-tuan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Yang bermasalah, siapa idola kamu? Najib Tun Razak. Itu bermasalah. Itu bermasalah lah. Mahdi Muhammad lagi masalah. Masalah lah sebab mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai idola, sebagai ikutan. Ha, nampak? Bakal siap perli hina sunnah Nabi lagi ada. Nampak tuan-tuan ya? Ini benda yang kita kena hati-hati. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan lah tuan-tuan ya. Setiap kali orang baca ayat tu, ayat daripada surah At-Taubah. Ayat berapa ya? 100 ke? Ayat 100 kalau tak saya. Surah At-Taubah, juzuk yang ke-10. Ya, wasabiqun al-awwalu mahabbal anzuat. Maknanya setiap kali baca, kita termasuk tu. Kan wallazina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allahu rabbi tuan-tuan. Harapanlah mudah-mudahan. Tapi dengan syarat macam tadi kita buktikanlah. Kita benar-benar tuan-tuan mana nak sungguh. Ya, kan mengikuti apa yang pernah dilakukan atau dilalui oleh para sahabat. Baik. Orang-orang yang beriman selain daripada penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah kita dah tahu dah ya, tak ramai yang beriman pada masa itu. Yang ramai beriman setelah Nabi datang pula dalam peristiwa Fathu Makkah. Masa tu baru ramai. Sebelum tu tak ramai. Nampak tu tanya? Baik, yang ramai Madinah. Baik. Siapa tuan-tuan? Selain pada orang Makkah yang beriman. Di samping mengajak kabilah-kabilah Arab kepada Islam. Rasulullah SAW juga mengajak orang-orang perseorangan yang ditemuinya di musim haji. Nampak tu tanya? Musim haji. Orang Arab tu tuan, haji pun dia perbuat. Ya, haji dia perbuat. Itu sebab saya pernah sebut. Sebab nama orang Arab masa tu dipanggil Arab musyrikin Mekah kan. Arab musyrikin Mekah. Arab yang musyrik. Musyrik bukan mana menolak kewujudan Allah. Tuan-tuan jangan salah faham nak. Yang menolak kewujudan Allah itu adalah golongan apa? Orang yang kafir ya. Kafir ataupun orang kalau hari ni kita panggil sebagai apa? Faman etis. Kan ya? Okey. Kalau bahasa Arab dipanggil apa? Allah apa ke istilah dalam bahasa Arab. Ya, yang tak percaya kepada apa? Kepada Tuhan ni. Okey, baik, tak apalah ya. Saya tak ingat dia ada istilah kalau dalam bahasa Arab ni. Baik. Jadi berbalik tuan-tuan ya. Kepada apa? Kepada orang musyrikin. Musyrikin tuan-tuan kena faham. Musyrikin maksudnya mereka menyekutukan Allah. Maknanya mereka percaya kepada Allah, mereka juga percaya kepada selain pada Allah. Tu Allah depa percaya, berhala depa sembah. Syirik. Nampak? Ya. Maknanya masih ada ajaran-ajaran Islam ya yang ditinggalkan oleh datuk nenek moyang mereka dahulu. Ya, daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Tu dah kena ingat nak? Bangsa Arab jangan dikira Nabi Isa. Ya, kena kira daripada last kali nabi yang diutuskan pada mereka ialah Nabi Ismail alaihi salam. Tu dia berapa lama tu tuan ya? Nak sampai daripada apa? Nabi Ismail kepada ni. Ya, zaman Arab sebelum daripada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Nampak ya? Punya jauh zaman dia tuan-tuan. Ya, baik. Jadi maknanya masih lagi ada amalan yang secara apa? Secara warisan. Ya, melalui sampai menyampailah. Jadi ada yang mereka masih teruskan apa dia? Iaitulah haji. Ya, mereka masih lagi menunaikan apa? Haji. Ya, itu saya pernah sebutkan Abu Jahal ketika mana? Ya, bukan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Abu Lahab ketika mana? Ya. Aminah binti Abdul Wahab telah melahirkan putera yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tengok apa dia buat. Kan? Ada tiga benda besar yang dia buat. Betul tak? Yang pertama, dia bebaskan hamba yang dia sayang. Yang bernama apa? Suhaibah al-Aslamiyah. Yang kedua, dia telah melakukan ibadah korban. Itu ajaran Islam tu. Kan? Sebanyak 1 ekor, 70 ekor unta. Dan yang ketiga, dia membawa Nabi tawaf. Nabi masa tu baby kan, tawaf ke Kaabah. Nampak? Maknanya menunjukkan
Ya, Abu Lahab pun pada masa itu ada dah nilai-nilai itu ada. Tapi cuma dia syirik sebab dalam masa sama dia juga menyembah berhala. Itu sebab selalu saya sebut tuan-tuan, kita kena jaga-jaga. Syirik ni Allahu Rabbi ya Karim. Ya, sebab dia halus, sebab dia bukan sifat menentang, membangkang. Tetapi dia menerima. Dia selalu saya memperingatkan, dari saya dan juga tuan-tuan puan, jangan sekali-kali kita menganggap perlembagaan ataupun apa saja undang-undang manusia ini baik. Ya, sama seperti undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menganggap baik, syiriklah. Nampak tuan-tuan? Syirik. Nampak? Ya, cuma bukan dalam bentuk penyembahan, tapi dalam bentuk kepercayaan. Sama je tuan-tuan. Golongan black metal yang pijak Quran dengan orang yang pijak hukum Quran, apa bezanya? Kan? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah. Ati sayyidin. Abba sallallahu. Tambah saya sambung sikit lagi. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau orang musyrik Mekah dulu, ya, mereka jelas syirik mereka melalui apa? Perbuatan. Zaman Allah ni mungkin perbuatan menyembah tu tak ada. Nampak tu tanya? Tapi lebih kepada apa? Kepercayaan. Pada sama aja. Terbatasnya akidah tu sama ada salah satu daripada tiga kan. Sama dalam bentuk kepercayaan, ya, dalam bentuk apa? Ucapan ataupun perbuatan. Macam ni kita percaya. Kan, ya? Ciptaan manusia tadi kan, undang-undang tadi. Ya, sama dengan boleh menjamin keamanan, keselamatan. Bahkan ada yang lebih yakin, ya, yang datang daripada manusia itu jauh lebih baik pada Allah. Allah. Syirik tuan-tuan. Ya, bila syirik ni tahulah kan, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu sebab tuan-tuan wajib kita membebaskan diri kita dari sebarang fahaman, ya, sebarang kepercayaan, ya, yang boleh membawa kepada syirik sebab sangat bahaya. Okey, baik. Ya, itu di antara tuan-tuan perkara yang kita kena patuh sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang orang yang ditemuinya di musim haji. Maknanya mereka tu buat haji juga. Tapi bukan sebagai seorang muslim. Ya, tapi syirik. Nampak tuan-tuan? Maka Nabi ajak mereka memeluk Islam. Dan ada di antara mereka yang menerima Islam dengan beriman kepada segala ajarannya. Baik, siapa dia mereka tuan-tuan? Kita tengok di sini. Di antara mereka ialah yang pertama Suwaid bin Samad. Ya, Suwaid bin Samad. Ya, dia kalau orang Arab dia tak panggil Samad. Dia panggil Samad. Ya, kalau Samad dia jadi makna apa? Jadi makna baja.
Tu kan hati-hati orang nama Somad kena panggil Sod. Ha, ya, nampak. Ya? Tapi yang betulnya Somad ni kena Abdul Somad baru betul kan. Ha, hamba Allah yang apa, yang menjadi tempat pergantungan. Agak itu yang betul. Ha, tapi kalau Samad saja jadi apa? Jadi bajalah, baja. Dia panggil Samad, oh Samad, baja. Tu dia panggil baja kawan. Baja ni faham dia tek lembu tu kan. Ya? Okey baik. Ha, dia kadang orang Melayu kita macam itulah, dia pun nama kadang dekat fikir kan. Ya, ha, kalau Abdul Somad tak betul lah, Abdul Somad. Tapi kalau Abdul Samad hamba baja. Ha, kan? Baik. Ha, beliau ialah seorang penyair yang tinggal di Yathrib. Ha, dulu panggil Yathrib lah. Sebelum bertukar menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ha, ya, Yathrib saya pernah sebutkan kekecewaan bandar yang memang kata apa selalunya hak jenis putus cinta apa semua, duk pergi berkumpul kat Yathrib lah. Kan ya? Bandar yang penuh dengan segala kekecewaan ni. Ha, tu Yathrib tentang makna asal dia. Baik. Beliau terkenal sebagai seorang yang baik dan berakhlak luhur. Jadi orang baik. Ya? Ha, beliau datang ke Mekah kami menunaikan haji dan umrah. Maka Rasulullah SAW pun mengajaknya kepada Islam. Lalu ia berkata, mudah-mudahan apa yang ada padamu sama seperti apa yang ada padaku. Ha, maknanya itu tadi ada dah sedikit pengetahuan. Selalu saya tengok nak, yang selalunya yang mudah terima dakwah ni orang baik-baik tuan-tuan. Ha, jadi apa yang kita faham kesimpulan dia? Mana kita ni pun tuan-tuan akan jadi orang yang mudah menerima pengajaran. Nampak ya? Mudah menerima ilmu. Mudah menerima nasihat. Kalau kita ni jenis orang yang baik-baik. Ha, kan? Nampak tuan-tuan? Perbaiki akhlak kita. Perbaiki tingkah laku kita. Jaga. InsyaAllah tuan-tuan. Apa saja benda baik dan mudah memang betul pun. Kalau kita jenis suka bermusuhan, suka menzalimi dan sebagainya, agak-agak tuan-tuan hati yang macam tu mudah dah nak terima nasihat orang. Susah. Ya, payah tuan-tuan. Ya, ha, tidak dia akan cerita macam apa hak bunuh 99 orang tu lah. Nampak? Ya, bila Tok Guru terkata minta maaf lah, Allah tak terima taubat kamu, ada pancung bagi cukup 100. Nampak tuan-tuan? Kan? Ya, dia tak boleh terima, hati tu payah. Kan? Patutnya positif lah. Kan, kalau Allah tak terima, kan kot dah boleh cari jalan lain ke apa ke. Ni tak, tak. Nampak tuan-tuan ni? Ni benda yang bahaya ni. Selalu begitu nak. Selalu saya tengok. Bila tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman tu antara orang yang mula-mula terima Islam. Semua daripada hak baik-baik. Nampak tuan-tuan? Hak yang jadi akhlak baik dan sebagainya. Sayyidina Omar tengok jenis kasar kan? Dia lambat sikit. Ya, tu Sayyidina Omar dia tak termasuk dalam As-Sabiqun al-Awwalun. Dia tak termasuk. Ha, sebab dia lewat sikit. Ya, ayat termasuk As-Sabiqun al-Awwalun antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Ya, ha, siapa lagi tuan-tuan? Ha, Zaid bin Harisah. Ha, kan? Zaid bin Harisah sebab dia khadam. Ya, yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bebaskan dan Nabi ambil dia sebagai anak angkat. Ya, atau Zaid bin Harisah. Ya, tak ramai tuan-tuan ya, As-Sabiqun al-Awwalun. Semua jenis hak baik-baik tuan-tuan. Ya, Bila bin Rabah atau As-Sabiqun al-Awwalun. Ya, hak jenis perangai kasar, perangai hak jenis tuan-tuan dia lambat sikit. Ya, ha, jadi itu sebagai peringatan kita lah, kita faham lah. Kalau kita ni jenis payah tuan-tuan terima nasihat, cek balik hati kita. Kadang-kadang ada orang bagi nasihat, kadang bukan orang lain, bini bagi nasihat je pun. Ha, kan? Abang jangan bawa laju sangat. Tak boleh terima. Merah. Ha, mana tahu. Ha, nak tahan bawa sendiri. Payah kan? Ha, perungut. Ha, nampak tuan-tuan ya? Ha, tu di antara benda yang kita kena hati-hati. Ya? Tu sebab ingat. Kalau sekiranya apa saja kebenaran, apa saja kebaikan yang datang menjengah di telinga kita, depan mata kita, tapi tak sampai ke hati. Ha, tuan-tuan kena cek balik hati. Ya? Wahai hati, apa masalah kamu? Sehingga kamu susah nak menerima kebaikan dan kebenaran. Tak tembus ni. Tapi kalau mudah tuan-tuan, alhamdulillah, sujud syukurlah pada Allah. Amat tuan-tuan memang ya sudah memiliki ya satu kebaikan. Ha, yang inilah yang mungkin semula jadi ke apa ke. Yang mudah-mudahan tuan-tuan nampak macam inilah. Ya, dah ada dah kebaikan tuan-tuan ya yang ada pada diri dia. Ya, terus apa saja yang Nabi sampaikan dia mudah terima. Baik ya. Haji kita tengok, mudah-mudahan apa yang ada padamu sama seperti apa yang ada padaku. Maka Rasulullah bertanya, apakah yang ada padamu? Ha, Nabi tanyalah. Kan, kamu ada apa? Ya, baik. Maka jawab, ya, apa nama Suhaib bin Samad tadi? Iaitulah hikmah Luqman. Ya, hikmah Luqman. Ya, ha, kalau kita sebut hikmat kan, yang lebih suai hikmah. Hikmah itulah satu benda himpunan ya, kata-kata yang baik. Ha, itu mana hikmah lah, himpunan kata-kata yang baik, yang bermanfaat daripada seorang yang bernama Luqman. Luqman ni dia ada satu surah kan dalam Quran. Ya, macam-macam khilaf ulama tentang Luqman ni. Ya, ada mengatakan Luqman ni seorang nabi.
Ya, dan Rasul ada kata tak, dia seorang yang baik, seorang yang soleh. Macam-macam lah pendapat ulama tuan-tuan ya. Sebab dalam Quran pun tak dijelaskan. Ya, Luqman ni Nabi ke? Ya, itu cuma hanya takwilan para apa? Para ahli ulama saja. Okey, baik. Jadi Nabi tanya, ya, sila kemukakan. Bila dia kata hikmah Luqman, himpunan kata-kata yang hikmah daripada Luqman, maka Nabi kata sila kemukakan. Baik. Lalu ia mengemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan? Nabi pun dengar satu persatu, maka setelah itu Rasulullah pun bersabda. Baik. Perkataan itu baik. Kan, mana apa yang kau dengar, yang kau dapat daripada hikmah Luqman itu semua baik. Dan ada yang padaku lebih baik daripadanya. Kan, tapi kamu kena ingat, kalau kamu rasa perkataan seseorang itu baik, ada orang yang lebih baik. Inilah yang ayat Quran apa? Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu tu ada lagi orang yang lebih hebat ilmu dia. Sebab tu tak, jangan rasa teruja sangat. Kan, bila tu tengok seorang ustaz ni siapa. Bagi kita tak ada dah orang berilmu dia dah. Ya, tu tak, kena hati-hati nah. Ya, tu jangan kita terpengaruh, jangan kita terlalu ta'asub. Ya, dengan seseorang tokoh, dengan seseorang individu. Seorang tu dia bagi dia Ustaz Azhar Idrus ya, tak ada dah orang lain. Kan? Ya, tu yang kalau sekiranya apa saya Ustaz Azhar Idrus cakap, hatul betul. Kalau ada yang mencanggahi dia, semua tak betul. Tak boleh macam tu. Nampak tuan-tuan. Ya, kena ingat. Ya, kalau kita rasa ada seorang tu berilmu, ada lagi. Sama juga. Mana bagi ya suai ini kata-kata hikmah Luqman ni bagi dia kira terbaik. Kan? Terbaik. Ya, tapi Nabi kata, kalau kamu rasa himpunan tu baik, ingat ada yang lebih baik. Ya, tapi bagi kita kepercayaan yang paling baik apa? Al-Quran. Anda kena pegang tu betul. Tak ada dah kata-kata paling baik melainkan Quran, nombor satu. Nampak tu tanya. Yang kedua, hadis Nabi. Ya, itu dia punya ranking dia. Jangan kita menganggap tuan-tuan, selain daripada Quran dan hadis ada yang lebih baik jangan. Tuan, kita kalau doa ke zikir ke, lebih baik ambil daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis itu tuan hakikatnya daripada Allah juga, tu tak kena faham. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu hakikat dia. Ya, walaupun zahirnya dituturkan oleh Nabi. Tapi ilham tu datang daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena apa? Yang kita kena tahu. Ya, tuan-tuan beramal dengan hadis tak ada masalah. Sebab tidak ada satu hadis pun yang bercanggah dengan Quran, tak ada. Semuanya menerangkan Quran, menjelaskan. Ya, nampak tu tak, bukan sebab Quran ni tak lengkap dah, tapi kita yang tak faham bahasa Quran. Sebab bahasa Quran bahasa Arab, bukan calang-calang bahasa Arab tu tak tinggi. Sampai nak faham hukum Quran tu tak kena belajar berapa ilmu. Nampak. Yang disebut sebagai ilmu alat ni. Sampai sekarang ulama mewajibkan kita belajar, kenapa? Nak faham Quran. Apa dia ilmu tu tuan? Nahu, sarah, balaghah. Ya, nampak tuan-tuan. Tidak tak faham Quran. Ada tiga yang besar lah. Tiga perkara ilmu yang besar. Tuan-tuan tak menguasai tiga ilmu ni tuan-tuan, tiba-tiba terus nak apa? Nak tafsir Quran sendiri. Habis, ikut. Ya, inilah perkara tuan-tuan yang kita nak kenapa? Nak kena hati-hati. Ya, kan saya pernah sebut tu kan, ada orang suruh tafsir Quran semula lah. Kan? Ya, tafsir-tafsir dulu tak boleh pakai, tak relevan dah. Dengan zaman sekarang, Allah Rabbi. Ya, bukan tak relevan tuan-tuan, relevan. Cuma kita yang kena pandai. Ialah sebab tafsir tu mereka mengikut pada zaman mereka masing-masing. Nampak tuan-tuan ya? Tapi boleh kita sebab dipahami pun daripada apa hadis Nabi. Cuma kebetulan Imam Qurtubi bukan zaman kita. Maka dihurai pada zaman dia. Sedangkan kalau kita kiaskan tuan-tuan, tak lari jauh pun. Antara zaman Imam Qurtubi dengan zaman kita. Sama juga bila kita baca sirah tadi kan. Walaupun zaman Nabi, tapi perangai. Lebih kurang sama je dengan apa orang kita ni tuan-tuan. Ya, yang tak apa yakin dengan Allah, lebih yakin kepada manusia, nampak? Lebih percaya kepada apa? Ya, keupayaan manusia daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih percaya dengan janji-janji manusia daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara tuan-tuan yang berlaku. Baik. Maka Nabi kata, perkataan itu baik. Tengok ni cara Nabi. Kita pun macam tu lah tu, adab. Kalau kita dengar pandangan orang, oh bagus, pandangan kamu cantik, tapi ada yang lebih cantik. Itu cara ulama dulu tu sangat beradab. Ya, pendapat itu baik, tetapi ada pendapat yang lebih baik. Okey, pendapat lebih baik sekian. Tuan jangan pangkah tu eh. Duk pangkah tu eh, mengamuklah kawan. Selama ni aku batal betul ke? Nampak tuan-tuan. Kan? Pendapat tuan minta maaf nak tak boleh pakai. Dia.
Jangan macam tu. Pendapat tu bagus, elok. Tapi untuk zaman lah, untuk sekarang, kan, saya lebih cenderung dengan satu pendapat. Kita bagi pula pendapat tu. Supaya sama-sama berfikir. Bincang pula. Lain-lain dia pun kata, oh, betul juga tu. Nampak tuan-tuan. Mana cantik? Macam Nabi kan, Nabi terima pendapat seorang sahabat dalam peperangan Badar. Ya, berkaitan dengan apa? Tempat. Di mana nak ditempatkan apa? Tentera orang Islam ni. Nabi bagi dah pandangan, bagi dah pendapat tuan-tuan. Maka sahabat tadi, ada seorang sahabat, saya tengok nama sahabat tu, kan, dia mencelah, dia tanya dulu, ya Rasulullah, yang kamu sampaikan tadi, siasat tadi tentang kedudukan tentera Islam ni, wahyu ke pendapat kamu sendiri? Nabi kata, itu bukan wahyu, itu pendapat aku sendiri, ijtihad aku. Apa kata aku bagi pendapat? Kan, pendapat kamu bagus ya Rasulullah, tapi ni pendapat akulah, kan, apa kata kita letak di sini? Bila Nabi dengar pendapat dia, Nabi setuju. Nampak tuan-tuan? Ya, sama juga macam Nabi tengok. Itu kata ayat tu kadang kita kena jaga benda tu berkuasa sama je. Tapi kalau tak kena cara pengolahan dia, belum menyebabkan apa? Kata-kata kita tu menyebabkan apa? Permusuhan, pergaduhan dan sebagainya. Tuan Nabi Allah pesankan wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan kita buat apa saja perkara yang bawa kepada dosa dan juga kepada permusuhan. Tu nak kena jaga tuan-tuan. Ya, nampak? Nak kena jaga. Ya, tu kadang saya pun tak boleh tak terima. Kan kadang-kadang jenis ceramah-ceramah yang terlalu kasar. Nampak tuan-tuan ya, yang terlalu kasar lah. Ya, kan, yang memang lebih kepada apa, memaki hamun, mencarut-carut dan sebagainya. Allahu Rabbi. Tak tahulah saya kalau tu, tak boleh dah. Kan, kita nak kalau ialah sebab sifat dakwah ni baik, cantik, indah. Sebab dia berlandaskan Quran dan hadis, kan semua indah dan sebagainya. Ya, kenapa kita perlu nak kita kotori benda-benda macam tu? Memanglah sedap kita mengata orang, kita maki tuan-tuan, tapi apa manfaatnya? Orang tu pun tak ada tuan-tuan hak kita maki tu. Kan? Tak ada manfaat tuan-tuan. Ya? Itu benda-benda yang bila fikir. Ya? Itu di antara lah tuan-tuan perkara-perkara yang, tapi kita tengok hak kaki-kaki maki tu lari kulak ni kot. Kan? Habis kulak ni hak kaki maki tu. Kan? Ya? InsyaAllah hak tinggal-tinggal mudah-mudahan lah. Kan? Jadi pendekatan ni apa? Mau aizah hasanah kan? Ya? Mudah-mudahan lah tuan-tuan. Ya? Baik. Tak apa saya habiskan tuan-tuan. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Itu adalah yang apa? Yang terbaik. Lebih baik daripada kata-kata hikmah lo, Luqman tadi. Baik. Ia adalah petunjuk dan cahaya. Lalu Rasulullah SAW pun membacakan Al-Quran ya, dan mengajaknya kepada Islam. Dan beliau terus menganut Islam dan berkata, sesungguhnya kata-kata itu sangat baik. Terpesona dia tuan-tuan bila mendengar apa? Mendengar Al-Quran. Allah Rabbi. Sebab jiwa dah memang baik tuan-tuan. Bila dengar benda yang baik, bertambah baik. Ya? Dapat tuan-tuan. Itu sebab tak betul kalau orang kata kan, dia ni nampak je mulut kasar tapi hati baik. Itu kata tak berlaku tu. Kan? Macam mana tuan-tuan mulut kasar hati baik? Kalau mulut kasar hati pun kasar lah. Kan? Sebab diumpamakan oleh para ulama apa dia? Tidak mungkin perah limau menghasilkan jus apple. Kan? Tuan-tuan perah limau, kulak apple. Wih, hebat ya? Kan? Hati baik tapi kulak mulut ni jahat. Eh, macam mana berlaku macam tu? Kalau hati baik, mesti mulut pun kulak berapa baik. Kan itu yang betulnya. Kan? Tapi ada orang kan, walaupun mulut dia celupak tapi hati dia baik sebenarnya. Kan? Tu fikir dia baik tak mana boleh pergi baik tu. Sedangkan mulut kita cakap, ya Allah Rabbi ya Karih. Kan ya? Tak sepatutnya kalau dia betul orang Islam, dia takkan sebut. Sebab Nabi dah bagi sebut kan? Nabi dah bagi ciri-ciri orang Islam yang sebenar apa dia? Man salimal muslimun milisan wa yadi. Itu ciri orang Islam yang benar. Siapa duduk dengan dia tuan-tuan, selamat kita daripada perbuatan tangannya dan juga daripada apa? Ungkapan lidah. Baru betul. Kan? Mana kita boleh nilai orang tu baik bila perbuatan tangannya baik dan tutur katanya pun baik. Kita berasa tenang, rasa aman ni dok, duk dengar maki, duk dengar. Tapi hati dah baik. Allah. Ya? Itu benda yang tak betul tuan-tuan. Baik. Setelah beberapa jam ia pulang ke Madinah. Tiba-tiba ia terbunuh dalam peperangan Bu'ath. Ya, ini antara peperangan yang berlaku ya sebelum kedatangan Nabi ke Madinah. Ada satu peperangan namanya peperangan Bu'ath. Dan beliau masuk Islam di awal tahun yang ke-11 selepas daripada kenabian baginda. Allah untung tuan-tuan. Ini katakan amila qalilan wa ujira kathiran. Amalnya sedikit apa sangat sembahyang budak ni. Kan? Nampak tuan-tuan. Ataupun katalah baru sembahyang aja. Zakat, puasa apa ada lagi. Tapi sudah terbunuh sebagai seorang apa? Muslim. Yo, banyak ganjaran pahala dia dapat tuan-tuan. Inilah tuan-tuan di antara ya tokoh ataupun individu yang memeluk Islam selain daripada apa? Selain daripada ya apa nama penduduk Mekah. Ya, yang ni kita sama kemudian ah ya? Iaitu Iyas bin Muaz,
Lagi siapa lagi? Abu Zar Al-Ghifari. Ini sahabat Nabi ni. Yang terkenal ni. Ya? InsyaAllah kita akan sama pada pertemuan akan datang. Wallahu'alam. Biar ada soalan kena tanya? Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tak ada lah. Ya, silakan. Boleh, ya. Ada apa tanya? Ini pada lepas mayang, Ustaz. Iyalah, surah pun. Bukan main lagi. La ilaha illallah. La ilaha. Mana tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tapi dia buat ambil juga selain daripada Allah. Macam mana dia punya? Itu saya kata tadi, maknanya ungkapan dia tak sampai ke hati lah. Ya. Ungkapan tu dia tak membentuk hati dia. Nampak ya? Kan? Jadi maknanya dia hanya keluar. Dan apa saja ucapan yang tak sampai ke hati, saya nak bagi tahu tadi, jadi sia-sia. Tak ada manfaat. Nampak ya? Jadi ucap sajalah. Ucap saja. Ya, tu tak kena hati-hati nak tuak pastikan setiap ucapan yang kita ucapkan tuan-tuan membentuk hati kita. Sebab raja, hati kita ni raja. Ya, nampak tuan hati ni raja. Jadi biarlah terkesan. Tu sebab Allah sebut dalam Quran, orang beriman bila sebut nama Allah apa berlaku? Wajilat qulubuhum, bergetar hati. Kan? Tu hati tak bergetar tu lah. Siapa yang boleh tak la ilaha illallah, hukum Allah tak sesuai. Ai. Kan ada kan jenis manusia macam tu, tapi la ilaha illallah tak tinggal. Tahlil mesti 100 tu. Janganlah kurang. Nampak tuan-tuan. Tahlil 100 tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil-sambil makan sembang. Kan? Jana apa nama tu imam? Hukum Allah okey tak? Sama la tak apa sesuai lah. Oh. Barulah ilaha illallah 100 kali tadi. Habis terbatal macam tu saja. Jaga baik tu tanya. Kita bimbang takut ucapan dia tu akan jadi hujah kata diri dia. Pendakwa kata diri dia. Nah, kita pun samalah tu tanya. Cuma selalu saya sebut ya, di mana-mana. Ya, cubalah ikhtiarkan apa saja ucapan kita tu tanya. Benar-benar membentuk hati. Ha, nampak tu tanya. InsyaAllah. Itu yang menyebabkan kita jadi hamba yang selalu bersyukur. Kan? Ada orang tu tanya dia ucap alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama buat maksiat. Kan? Orang Arab kan? Kiri kanan perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dia. Ha, jangan. Ya? Sama juga orang apa nak pecah rumah masuk, bismillah. Tu dia. Maknanya apa? Mak dia main-main dah dengan ucapan tu. Allahu Rabbi. Hati-hatilah. Ha, tu dia anggap sebagai menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ha, ingat ya. Lima taqulu nama la tafalun, yang Allah sebut wahai orang beriman tu. Kenapa kamu ucap satu benda yang apa? Yang kamu tak buat. Macam tadilah. Kamu ucap la ilaha illallah, tapi kamu tak menepati pada perbuatan kamu. Kan? Di sudut apa? Mendaulatkan hukum aku. Menunggalkan segala apa? Hukum akamku. Allah Rabbi. Jadi orang kita. Kabura maktan. Jangan baca tekat tu. Jangan kena baca sambungan tu. Kabura maktan inda Allah. Besar kemurkaan, kemarahan Allah. Kepada orang yang hanya bercakap, menyebut. Tapi dia tak buat apa yang disebut. Jadi hati-hati ni sama-sama kita lah. Ya, bukan orang UMNO saya tuan lah. Kita orang PAH pun sama-sama lah. Mudah-mudahan. Ya, seiring tuan-tuan. Kalau kita alhamdulillah, kita benar-benar menunjukkan betapa kita tuan memuji dan memuja Allah. Subhanallah, betapa kita mensucikan Allah daripada segala kekurangan, insya-Allah. Inilah harapan kita tuan, mudah-mudahan dengan pegangan akidah begitu tuan, inilah yang akan memurnikan perjuangan kita dan menjadi salah satu faktor kemenangan, insya-Allah nah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wal ali washabi ajmain. Allahumma jama'na hadza jama' marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqqun turda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqina fid din wa 'allimna ta'wila dinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi barak wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah nazili wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd.